Assalamualaikum teman-teman. Kebetulan pas satu Muharram kemarin saya sedang berada di kampung halaman saya, Masamba, Sulawesi Selatan. Di sana setiap tahunnya selalu mengadakan pawai satu Muharram yang diikuti anak-anak sekolah mulai dari TK sampai SMA, juga ada beberapa dari instansi pemerintahan. Saya merekam beberapa momen saat menonton pawai. Ikutin terus ya. Zaman-zaman saya dulu tuh kebanyakan berpakaian ala-ala jamaah haji Bugis yang baru pulang dari tanah suci dengan hiasan yang bling-bling dan warna yang ngejreng. Wow.
lihat mereka. Saya pun juga pernah di posisi seperti mereka. Gak peduli panas ataupun hujan, rame-rame sama teman-teman, bertakbir, zikir, selawatan sepanjang jalan sampai garis finis. Dulu, untuk menyiapkan pawai seperti ini, saya dan kawan-kawan mengumpulkan sak semen dan kardus bekas. Bersama beberapa orang guru, kami membuat replika onta dan Ka'bah ala kadarnya. Saya dan sahabat saya pernah keliling mencari singkong sampai malam, demi sebuah totalitas di mana sahabat saya memerankan musafir tua memikul ubi. Tidak sia-sialah, rombongan sekolah kami juara satu.